barusan selesai, semua berjalan baik ya. Artinya semua pemain saya bisa diturunkan dan tidak ada yang bermasalah, alhamdulillah. Saya pikir itu aja. Mungkin dalam kondisi siap untuk pertandingan di ESO, semua bisa memberikan potongan yang terbaik buat pertandingan di ESO. Terima kasih. Kita waspadai dari Persipura untuk pertandingan besar, itulah kebangkitan dari kekalahan ini yang terbaru. Saya pikir Persipura besar, kita juga, saya sebagai pelatih atau sering juga ketemu di Liga 1, Persipura besar, ya, apapun bentuknya sekarang, tim hebat dan pemain-pemain Persipura memang pemain hebat. Ya. Jadi kita tidak bisa bermain-main untuk menghadapi Persipura, ya. Kita harus serius, ya. Mudah-mudahan, saya harap besok pertandingan berkualitas, aman, nyaman, dan masyarakat Papua puas dengan penampilan kedua tim. Siapapun pemenangnya, tetap anak-anak Papua. Untuk pemenangnya dilanjutkan bahwa Persipura kita tahu sendiri ini sangat bagus, siapapun pemainnya. Jadi intinya kami kembali lihat ke tim kami sendiri, kami fokus ke tim kami untuk pertandingan di hari esok. Jangan jumawa, tetap rendah hati, karena pertandingan besok pun pertandingan yang sangat sulit buat kami. Tapi tetap kami joy untuk pertandingan besok. Terima kasih. Kita akan urus tim sendiri, kita tidak akan lihat-lihat lawan. Bagaimana kita kuat, bagaimana kita siap, bagaimana kita bisa memberi perlawanan yang maksimal buat kita.